What up guys, selamat datang ke Jigo Dodo TV. Okay, group stage Euro dah pun habis. Banyak game-game yang rancak. Favorite aku adalah Jerman vs Portugal. Jadi bila dah habis group stage ni, aku rasa aku nak buat pasal 7 pemain fullback yang perform masa group stage lah. Memang banyak pilihan, jadi aku decide untuk ambil fullback yang dapat layak ke knockout stage lah. Jadi player macam Robertson takkan dapat masuk dalam list ni sebab dia tak layak. Kalau ada nanti pening sikit lah untuk aku pilih. Sebelum aku mula, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang beli baju kami. Aku tak sangka lah aku ready stock dah dekat nak habis, tinggal spin saja. Jadi mana-mana fan spin tu boleh check out, ambil, grab, tunggu apa lagi. Yang mana yang pre-order, kami dah submit minggu lepas order. Lepas sekarang ni tengah printing, insyaAllah minggu depan kami boleh start hantar ke hampa dah. Jadi aku harap hampa bersabar lah. Okay, tambah cakap banyak. Let's go. Nombor 7, Jordi Alba. Euro kali ni Spain struggle sikit nak cari gol. Sampailah game last-last group stage hari tu, diorang dapat belasah Slovakia 5-0 lah. Tapi statistik tak tipu lah. Sepatutnya Spanyol boleh score lebih banyak gol, sebab XG ataupun expected goal mereka adalah paling tinggi dalam Euro kali ni dengan 3.37. Bermaksud mereka buat chance yang banyak, tapi mereka tak benam chance-chance tu lah. Nak senang aku letak konteks lah dekat sini. Belgium XG dia 3.02, Netherlands XG mereka 2.27, dan France XG mereka 2.44. Dan salah satu sebab kenapa Spain boleh attack dengan padu adalah sebab Jordi Alba. Bagi aku, Jordi Alba telah create 2 key passes per game untuk Spain dan membuat sebanyak 0.7 dribbles per game. Dan dia juga telah membuat ball recovery yang paling banyak di dalam Euro kali ni setakat sekarang lah. Tapi apa yang aku syok pasal Jordi Alba ni adalah dia konsisten. Daripada first game, second game, third game, dia setiap game tu dia buat 10 recovery per game. Memang sangat banyak. Jadi dekat sini kita boleh tengok dia sangat balance in terms of attacking dengan defending. Jadi dalam knockout stage ni, aku expect Jordi Alba akan terus untuk bermain left back. Tapi kali ni aku harap Morata dapat benam lah chances yang dia create. Nombor 6, Leonardo Spinazzola. Okay, masa aku buat video first 11 Itali tu, aku dah cakap yang Spinazzola ni memang bagus going forward. Tapi in terms of defending, dia macam barai sikit lah. Tapi macam aku cakap, disebabkan cara Itali set up, Bonucci dan Chiellini dapat cover Spinazzola dari segi defending lah. Dan hal ni menyebabkan Spinazzola dia bebas untuk naik atas dan tolong yang lagi banyak lah dari segi attacking. Result dia, Spinazzola dapat buat 1.5 shot per game, 1 key passes per game dan 2 dribbles per game, antara yang tertinggi lah untuk fullback. Tapi dari segi defensif macam so-so boleh lah dengan 0.5 attacker dan 1.5 interception per game. So aku expect next round team akan cuba tebuk belah situ, nak cuba tebuk belah situ, tengok boleh ke tak. Tapi kalau Chiellini dengan Bonucci perform, aku rasa okey je. And Spinazzola boleh teruskan untuk tolong Itali in terms of attacking lah. Nombor 5, Vladimir Kufal. Modern day fullback ni semua orang tahu dia punya fokus bukan in terms of defending dah, tapi lebih kepada attacking. Sebab tu modern day fullback ni dia bukan setakat kena ada stamina kuat, laju, dia kena kreatif juga, dan dia kena crosses dia kena padu lah. Sebab tu hampa tengok banyak team besar gunakan fullback sebagai sumber kreativiti lah di dalam team. Jadi fullback akan banyak go forward, tapi dari segi defending pula dia orang punya attribute macam akan terkorban sikit lah. Tapi Kufal ni bukan macam modern day fullback lah. Bagi aku dia adalah fullback yang lengkap lah. Sebab kalau hampa tengok statistik attacking dia pun not bad. 0.3 shot per game, 1.3 key passes dan 1 dribble per game. Dan defending dia pun mantap, dengan average 3 tackle per game dan 1 interception per game. Menunjukkan Kufal ni adalah antara fullback yang paling banyak naik turun padang untuk attacking dan defending. Dengan statistik macam ni, aku expect Kufal untuk pindah ke kelab yang lagi besar lah. Sebab dia dah umur 28 tahun, tak lama dah. Jadi dia kena pindah lah, sebab dia punya trait ni adalah memang untuk big team punya right back. Nombor 4, Joshua Kimmich. Okay, Kimmich ni aku rasa aku tak payah cerita. Dia ni memang generational talent. Memang padu. Kalau dia main kat tengah, dia boleh dictate tempo. Kalau dia main fullback, dia boleh create chances lah untuk member-member dia. Dia bagi aku, Kimmich ni performance dia kat group stage memang mantap, walaupun certain result Jerman tak memberangsangkan sangat lah. Tapi match macam Portugal lawan Jerman tu, bagi aku dia adalah antara man of the match, on par dengan Gosen lah pada pendapat aku. Dia banyak hantar bola ke depan, dia banyak bawa bola ke depan, dia banyak buat cross ke depan. Memang banyak chances dia create untuk Jerman lah lawan Portugal tu. Dari segi attacking dia dalam Euro ni, dia dah buat 1 assist, 2 key passes per game dan 0.3 untuk shots dan dribble per game. Dari segi defensif pula dia tak tinggal, dia masih buat 0.7 tackle per game. Jerman macam tengah slow-slow naik sekarang, jadi England kena watch out lah untuk round 16 ni. Kalau ada, England terciduk sekali lagi lah. Nombor 3, Denzel Dumfries. Denzel Dumfries secara jujurnya aku memang tak kenal pun dia. Aku tak pernah tengok dia main pun. Tapi masa aku buat video 7 pemain muda yang tak kena tengok dalam Euro kali ni, aku dapat baca yang dia adalah expected assist nombor 2 paling tinggi di belakang Tagliafico dalam Eredivisie. Jadi bila hang tengok statistik macam ni, hang tak heran lah macam mana Denzel Dumfries boleh perform macam mana dia perform dalam Euro kali ni. Sekarang dia dah ada 2 gol untuk Netherlands dengan purata 2 shot,
1 key passes dan 0.3 dribbles per game. Dia sangat perform untuk Netherlands di bahagian kanan. Game dia senang je, cari ruang untuk buat cross, masuk ke dalam bila ada cross dari belah kiri. Tapi player macam Dumfries ni, macam aku kata, adalah modern dari fullback. Going forward memang padu, tapi defending dia macam terkoban sikit. Jadi Netherlands kena watch out sikit lah untuk knockout stage ni, sebab dia lawan Czech Republic. Dan Czech Republic bagi aku Euro kali ni boleh tahan power lah. Nombor 2, Robin Gosens. Kebangkitan Robin Gosens sekarang ni memang mengejutkan dunia bola sepak sekarang. Aku secara jujur memang tak tengok Atalanta sangat. Tengok Atalanta main pun bila dia lawan Juventus, lawan Inter Milan macam tu lah. Tapi kebangkitan Gosens ni memang menarik juga lah. Firstly, masa dia kecil dia kena buang dengan kelab semi pro Jerman. Lepas tu dia pindah ke Netherlands. Dapat try dengan Borussia Dortmund tapi kena reject. Sedih. Tapi dia dapat join kelab Division 2 Eredivisie FC Donetsk. Dekat situ dia tolong kelab tu untuk naik ke Division 1. 19 tahun tak silap aku kelab tu tak naik. Lepas tu Heracles beli dia. Lepas perform dengan Heracles, Atalanta beli dia dengan hanya harga 900,000 euro. Aku rasa sekarang ni harga dia at least 40 million. Dan Gasperi ni set up gameplay Gosens ni ke next level lah. Sekarang ni Gosens dah jadi first choice 11 Jerman. Dan dia tunjukkan kat dunia kenapa dia jadi first choice 11 Jerman. Dalam Euro kali ni dia dah buat 1 gol, 1 assist, 1.3 shots per game dan 1.7 key passes per game. Dan dia adalah antara top performer Germany sekarang lah. Next game Jerman lawan England. And kalau Southgate letak Walker juga belah kanan tu, memang hangit lah Walker kena dengan Gosens. Memang hitam kan liau. Nombor 1, Joachim Mele. Ni adalah salah seorang lagi anak buah Gasperini. Aku rasa Euro kali ni memang penuh dengan DNA Gasperini. Kita ada Mele, kita ada Gosens, kita ada Pessina, Mirancu, Dirun. Semua memang perform dekat Euro kali ni. And mereka kena berterima kasih dekat Gasperini. Bila aku tengok macam mana Mele ni main kat Denmark, aku rasa Mele ni patut pindah ke kelab yang lagi besar lah next year. Sebab statistik dia sebagai seorang fullback memang jauh tinggalkan fullback-fullback yang lain. Dalam group stage dia dah buat 2.3 shot per game, 1.7 key passes per game dan 2.7 dribbles per game. Tu baru dari segi attacking memang mantap gila, terbaik antara yang terbaik. Dan dari segi defensif pula dia masih buat sebanyak 1.7 interception per game. Aku harap Mele ni dia berpindah ke kelab yang lebih besar next year, sebab dia dah perform dah dekat peringkat kelab, dia dah perform dah dekat peringkat antarabangsa. Dia so disebabkan ni dia tunjuk yang dia boleh main kat under coach mana-mana pun lah. Jadi aku harap dia berpindah, so that senang sikit lah aku nak tengok dia. Okay guys, tu saja untuk episod kali ni. Siapa yang tak subscribe tu, kami minta apa subscribe. Terima kasih kepada semua yang pre-order baju kami. InsyaAllah next week kami boleh hantar. Kita jumpa next video. Bye.